Halo guys, untuk edisi hari ini kita jalan-jalan ke Dompes ya, atau orang biasanya nyebutnya itu gedung yang ada kayak itu ya, bendungan Dompes. Entah orang bisa kasih nama seperti itu. Nah, kita singgah sebentar, lihat di sekitar ini masih siang. Konon di sini tuh ramai sekali ya. Kalau sore hari itu banyak sekali wisatawan. Nah, kita sampai sini tuh pukul berapa ya? Pukul 1 siang. Kemudian kita jalan-jalan sebentar ya, situasi untuk debit airnya cukup kencang sekali. Nah, di sini konon biasanya juga buat spot mancing. Nah, itu adalah bagian jembatan untuk penyeberangan di kedua desa penghubung. Yuk kita coba cek jembatannya guys. Kita coba jembatan yang baru. Kurang lebih untuk pemandangannya seperti ini. Ini jembatannya kalau dilewatin itu ada suara khasnya ya. Kalau jembatan yang baru ini dia bahannya itu kebanyakan dari plat besi, jadi kalau dilewatin seperti ada nuansa seperti besi diinjak ya. Nanti kita coba lewatin jembatan yang lama atau yang satunya. Nah, lanjut aja kita melewati jembatan yang lama guys. Di sini kita lewatnya senggang agak sorean ya, jadi berpapasan dengan sore hari, jadi banyak sekali orang wisatawan yang singgah ke sini ya. Jadi sebelah sisi kanan itu kelihatan sekali orang pada duduk pakai tikar dan sangat ramai sekali ya. Di sini kalau sore hari itu ada orang jualan ya guys. Jadi mantep ini buat healing-healing ini. Ini di bawah jembatan sebenarnya itu ada warungnya ya, ada dua warung yang kita lihat itu ada gerobaknya. Mungkin sudah buka ya karena kita lewat di atasnya. Jadi suaranya itu agak berisik kayak gini karena jembatannya itu ada kayunya. Jadi ada nuansa khasnya ya. Mantep ini lokasinya. Monggo yang mau dikunjungin, yang mau healing-healing kesini, mantep ini. Dan terima kasih telah menyaksikan.